Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan Terus Bertindak. Saudara, terima kasih kerana terus kekal bersama rancangan kami sehingga ke hari ini. Dan seperti biasa untuk episod kali ini, dua lagi paparan kami ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu berat sama dipikul dan jejantas mahu lampu. Paparan selanjutnya bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Kita pun ada perasaan timbang rasa, kita pun ada juga perasaan kasih sayang. Jadi saya mohonlah kepada pihak yang berwajib untuk menyediakan segala kemudahan yang diperlukan oleh penduduk-penduduk PPR Raya Permai di laluan pintas ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peranan kita untuk membantu insan yang memerlukan adalah antara nilai murni yang harus dipupuk kerana bantuan yang dihulurkan mungkin dapat menyelamatkan mereka. Wartawan Didi Sumardi Muhammad bersama penunggang motosikal berkuasa tinggi yang turut memainkan peranan mereka untuk membantu insan-insan yang memerlukan ini, kita ikuti berat sama dipikul. Meniti perjalanan kehidupan. Setiap daripada kita mempunyai cerita dan sejarah masing-masing. Berbagai dugaan, ketabahan dan tangisan menemani hari-hari yang dilalui. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun anugerah Allah tidak sesekali diabaikan. Inilah realiti kehidupan yang terpaksa diharungi oleh sebahagian daripada kita. Menjenguk kehidupan mereka mendatangkan keinsafan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikala kita bergembira, ada insan lain yang sedang nestapa. Di saat kita ketawa, ada insan yang sedang menangis. Namun sejauh mana peranan yang kita mainkan dalam membantu mereka yang memerlukan? Benar, ianya bukan paksaan. Tetapi adakah naluri kita sanggup menidakkan dan membutakan mata bila melihat insan yang dirundung malang berseorangan berjuang nasib untuk hidup? Namun, masih ada di antara kita yang berjiwa mulia. Meskipun dalam kelompok minat yang berbeza, niat dan misi tetap sama. Masing-masing dengan cara berbeza menggarap azam untuk melihat mereka yang bertualang duka merasai sinar harapan. Merentasi sempadan bukan menjadi halangan untuk menunaikan tanggungjawab sosial membantu insan yang memerlukan. Kru Titik Sentuhan sempat mengikuti kumpulan bermotosikal dari ibu kota Kuala Lumpur ke Tanjung Malim Perak. Mereka mendekati sahabat-sahabat bagi mengumpul dana untuk diagihkan kepada insan yang memerlukan. Sikap ambil peduli kepada keadaan sekitar serta cakna kepada masyarakat sekeliling antara nilai-nilai murni yang harus dimiliki oleh setiap daripada kita. Inilah misi kami menerusi sentuhan kasih, mengajak seluruh masyarakat tanpa mengira bangsa untuk saling membantu. Yang ringan sama dijinjin, yang berat sama dipikul. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kami ride hari ini bertujuan untuk ajak kawan-kawan berkumpul sekali. Bukan saja nak enjoy kita naik motor, tapi at the same time kita cuba buat kutipan amal untuk membantu para-para hamba Allah yang memerlukan. Juga ada perasaan, kita pun ada perasaan timbang rasa, kita pun ada juga perasaan kasih sayang. Jadi sebab itulah kita berkumpul hari ini, insyaAllah. Harapan saya semoga adik ini akan dapat cepat sembuh. Mungkin bantuan ini tidak mencukupi. Tapi insyaAllah kita dapat bantu sekadar yang perlulah. Lepas tu pada masa yang sama harap orang ramai jangan jadi stereotip sangatlah kepada bikers ni. Kita ni bukan semuanya kaki nakal. Kita ni bukan semuanya kaki-kaki rempit kan. Ada juga yang memang ride ni sekadar hobi dia. Hobi hujung minggu apa semua kan. Berkumpul dengan kawan-kawan apa semua. Itu kan. Kami rasa gembira
bila buat donation sebagai satu bikers dan sebagai satu Malaysia untuk bagi sumbangan kepada orang yang susah. Tujuan kami buat ride dari Kuala Lumpur sampai Tanjung Malim untuk nak membantu satu kanak-kanak yang kena kanser lah. So kami nak buat kutipan untuk donate membantu yang mangsa yang susah lah. Ramai yang menganggap mak-mak motor ataupun pasukan motosikal berkuasa tinggi menyusahkan pengguna jalan raya yang lain, dan itu adalah merupakan tanggapan yang tidak benar. Hari ini bikers-bikers dari MotoSim telah membuktikan bahawa mereka juga ada tanggungjawab untuk masyarakat. Jadi ikuti penyerahan sumbangan daripada wakil bikers yang telah membuat kutipan pada hari ini. Sama ada banyak atau sedikit sumbangan yang diberikan, itu bukan menjadi persoalan. Apa yang penting, kita masih mempunyai seketul hati yang masih dapat menyerap nilai kasih sayang. Dan bersyukurlah kerana hati kita masih terdetik untuk melakukan kebaikan. Setiap apa yang telah anda lakukan untuk membahagiakan mereka, pasti anda juga akan mendapat nikmat yang sama. Apapun, kami di Titik Sentuhan merakamkan jutaan terima kasih atas penglibatan semua pihak yang telah menyalurkan sumbangan secara terus kepada sebahagian masyarakat dan individu yang kami paparkan setiap minggu melalui segmen Sentuhan Kasih. Keprihatinan anda menjadikan kehidupan mereka lebih bersinar. Saya pernah menonton rancangan ini dan pada pendapat saya, rancangan ini banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Okay, harapan saya untuk program Titik Sentuhan terus bertindak, terus maju jaya untuk tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang. Terbaik. Didi Sumardi Muhammad untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Bukan tidak berterima kasih dan bukan pula menidakkan sumbangan yang diberikan, tetapi penduduk hanya mahu aspek keselamatan diberikan perhatian. Itulah yang bermain di fikiran pengguna jejantas fasa 1 dan 2 yang melintasi lebuh raya Sungai Besi atau Bes Raya pada waktu malam. Kita ikuti laporan ini yang disediakan oleh wartawan kami Muhammad Syamsul Ishak dalam Jejantas Mahu Lampu. Saksikan. Projek jejantas berjalan kaki yang menghubungkan stesen LRT Sungai Besi, Pekan Sungai Besi dan kawasan penempatan BPR Raya Permai dan Pangsapuri Permai sememangnya memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Baik, jejantas fasa 1 yang kita berada sekarang ini telah pun siap digunakan kira-kira 5 tahun yang lalu oleh para pengguna yang ingin ke seberang Pekan Sungai Besi. Namun apa yang menjadi persoalan dalam fikiran mereka adalah tentang tahap penyelenggaraan, terutamanya lampu. Kerana pada malam hari, keadaan di sini sangat gelap dan seterusnya menyebabkan berlaku beberapa kes jenayah seperti ragut dan sebagainya. Seterusnya, kalau kita tengok lorong ini, lorong yang di hadapan kita merupakan lorong yang digunakan seterusnya oleh para pengguna jejantas ini, yang mana berlaku masalah apabila hujan lebat dan juga pada malam hari kerana ianya gelap dan menimbulkan peluang untuk sesuatu perkara jenayah itu berlaku. Jadi mereka mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan untuk lorong laluan pejalan kaki ini, sama ada laluan berbumbung dapat dibina dengan kemudahan lampu yang menjamin keselamatan para pengguna ini seterusnya, kerana ia merupakan laluan utama kepada para pengguna di Pangsapuri Permai dan juga PPR Raya Permai. Digunakan hampir 9,000 pengguna pada setiap hari, pastinya ia merupakan laluan terbaik yang dimiliki dan digunakan penduduk di kawasan ini. Jejantas yang telah dibina ini pada fasa 1, pada permulaannya kita telah memohon
untuk mendapatkan jenjatas bagi lintasan pejalan kaki dan juga bermotosikal untuk pasar yang pertama. Bagi memudahkan pejalan kaki dan lintasan motosikal dapat dibuat melintasi bus raya yang mana selalu berlaku kemalangan di jalan raya, bus raya yang kereta begitu laju menurun bukit mengala ke pusat bandar. Jadi syukur Alhamdulillah 2014 telah pun berjaya kita mohon dapatkan jejatas ni dengan kemudahan yang diberikan sekadar pelintas kaki saja. Dan kami telah mohon kembali untuk dapatkan perintah bermotosikal tapi malangnya tak dapat diluluskan memenangkan peruntukan yang diberikan tidak mencukupi. Dan untuk peringkat pertama telah pun dilaksanakan dan Alhamdulillah boleh digunakan untuk menyeberang saja ke bus raya. Dan syukur Alhamdulillah bagi permohonan yang kedua, kita telah pun mendapatkan jejatas bagi melintasi LRT dan juga landasan ERL mana yang ada melalui ke Pekan Sungai Besi. Ini memendekkan lagi perjalanan bagi penduduk-penduduk ini dalam 1.5 km lah. Namun apa yang menjadi kebimbangan dalam kalangan mereka adalah penggunaan kemudahan itu pada waktu malam. Gelap dan berisiko menjadi sasaran jenayah. Ini adalah berpunca daripada keadaan kemudahan tersebut yang mempunyai lampu namun tidak berfungsi. Akibatnya, suasana suram dan gelap terpaksa diharungi mereka setiap hari sejak 5 tahun yang lalu. Laluan ini belakang saya sini, ini adalah ini tempat yang banyak kes yang berlaku. Ragut, macam-macam kes. Pasal apa ini tempat lampu tak ada, apa tak ada. Kalau nak ikut malam, kalau kira malam kita nak jalan sini pun banyak takut jugalah. Kalau wanita, budak-budak kecil yang pergi sekolah. Itu kalau ikut kalau pagi lah, pagi nak pergi sekolah pun banyak susah. Pasal apa gelap tempat ini. Kalau boleh kita dapat ini tempat yang selesa, lampu, semua ada. Kalau tempat ini kita boleh abaikan lah yang kes-kes yang kita hadapi masalah ini. Banyak kes ragut dilaporkan semenjak 2016 dan tidak terkecuali kes rogol yang berlaku di kawasan itu. Jalan alternatif yang ada juga tidak mempunyai kemudahan lampu yang mencukupi. Laluan ini merupakan laluan utama yang digunakan oleh para penduduk ataupun pengguna di PPR Raya Permai yang terdapat di sebelah sini untuk ke jejantas fasa 1 dan juga fasa 2 di sebelah sana. Apa yang ingin diperkatakan mengenai laluan ini adalah keadaannya yang tidak begitu selamat sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Kerana lebih-lebih lagi pada waktu malam kerana keadaannya yang gelap tanpa sebarang lampu dan menimbulkan isu kepada faktor keselamatan mereka. Kes-kes ragut banyak dilaporkan di sini dan yang terbaru adalah kira-kira pada 2 bulan yang lepas. Keadaan lorong alternatif yang ada memang sunyi dan berbahaya. Jika pada waktu siang pun suasananya sudah tidak selamat, bayangkan pula bagaimana suasana laluan ini pada waktu malamnya. Justeru, tidak mustahil ianya diambil kesempatan oleh kelompok manusia tidak bertanggungjawab bagi melakukan jenayah. Laluan pintas ini kita dapati kawasan adalah agak gelap dan tidak terurus. Dan jadi saya mohonlah kepada pihak yang berwajib untuk menyediakan segala kemudahan yang diperlukan oleh penduduk-penduduk PPR Raya Permai di laluan pintas ini seperti bumbung, lampu dan juga menaik taraf laluan ini. Dan juga saya mohon juga pokok-pokok yang ada kat sini agak diselenggara dengan sebaiknya demi untuk kebaikan kita bersama. Laluan ini menjadi laluan utama untuk bukan sahaja kepada anak-anak sekolah tapi kepada pekerja-pekerja yang ingin mendapatkan pengangkutan ke Sungai Besi. Golongan wanita dan kanak-kanak pastinya merupakan golongan yang menjadi sasaran penjenayah. Pelajar sekolah juga turut dilaporkan menjadi mangsa sama ada ragut mahupun gangguan seksual. Seingat saya 2 tahun lepas lah anak balik sekolah dengan kawan dia 3 orang. Waktu dia lalu jejantas ni lah. Lalu jejantas ni, masa tu dia orang lalu macam biasa lah. Ingat tak ada apa kan. Waktu tiba-tiba satu orang Cina tu, saya tak tahulah dia betul ke tak betul. Tiba-tiba dia buka dia ni, seluar dia tunjuk dia punya tu, anak pun habis campur lari. Masa tu pukul berapa? Dalam pukul 3 petang dia orang balik sekolah. Dia balik rumah, waktu macam dia takutlah. Lepas tu dia cerita. Lepas pada tu saya tak hantar dia ikut ni lah. Saya hantar dia naik motor. Kalau dia dengan kawan dia, saya hantar naik kereta.
Sampai sekarang lah saya tak bagi dia lalu jejantas ni. Kalau dia orang balik pun, saya tunggu dekat LRT Sungai Besi itu ataupun dia orang nak pergi, saya hantar. Justru mewakili golongan wanita, Puan Zahimah Muhammad Zahid merayu agar perkara itu disegera dipertimbangkan pihak bertanggungjawab. Memang kita perlukan jejantas yang perlukan lampu lah. Memang bahaya sangat bagi wanita. Selalunya yang kes ragu ni kena pada wanita lah. Pada lelaki tu jarang berlaku kan. Memang cadangan untuk adakan lampu tu memang diperlukan sangat lah. Untuk elakkan daripada sebab dekat sini wanita bukan golongan tua saja, pada kanak-kanak pun ramai yang lalu dekat kawasan sini lah. Memang kalau anak saya pun menggunakan laluan ni juga. Jadi perasaan bimbang tu sentiasa ada. Sebab memang kes ragu memang sering berlaku, lebih kurang 90% lah. Bahaya dekat sini, laluan sini. Terangkan, cadangkan kalau boleh adakan bus stop kat sini lah. Bagi kaum-kaum warga emas ke apa untuk menunggu bus kat sini ni. Perkara itu telah banyak kali diusulkan kepada pihak berwajib iaitu DBKL dan Best Raya Sdn Bhd, namun masih menemui jalan buntu. Selain dari aspek pencahayaan jejantas yang perlu diberikan perhatian, susur laluan dari Pangsapuri Permai dan PPR Raya Permai juga tidak berada dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Jadi kita mengharapkan pihak Dewan Bandaraya khususnya dengan kerjasama NGO setempat, Persatuan Penduduk dan juga JMB yang ada kawasan ini untuk memikirkan sebagai satu pendekatan yang mesra rakyat, perlu diadakan jalan pintas, disediakan bumbung bagi mengelakkan mereka ini basah daripada kawasan penempatan PPR Raya Permai dan juga Pangsapuri Permai. Kita juga mengharapkan DBKL memikirkan jalan supaya keselesaan golongan warga emas dan juga OKU supaya ada ram, atau mungkin pada masa hadapan boleh disediakan lift di mana di jalan Lok Yu, di mana kemudahan mereka daripada sebuah kompleks ke kawasan Miharja itu terdapatnya lift untuk kemudahan warga emas dan juga OKU. Jadi ini sebahagian daripada pendekatan mesra rakyat. Majlis Perwakilan Subzon 9 mengucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar yang telah menyediakan kemudahan ini yang telah lama kita perjuangkan. Cuma saya mengharapkan apa yang dicadangkan ini menjadi kenyataan selepas ini. Kawasan sekeliling di laluan tikus yang ada sebenarnya berpemilik. Ia pernah dijanjikan untuk dibangunkan sebagai lot kawasan kedai 4 tingkat dan juga beberapa projek lain. Namun sehingga kini masih tidak ada apa-apa perkembangan yang berlaku di situ. Penduduk serta pengguna amat mengharapkan permohonan utama mereka untuk menambahbaikan jejantas fasa 1 itu diberikan perhatian yang sewajarnya. Jangan nanti kes jenayah semakin banyak dilaporkan, barulah tindakan mahu diambil. Bak kata pepatah, sudah terantuk baru terngadah. Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak. Saudara, sekian dulu paparan kita untuk hari ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh hubungi kami di talian yang tertera ataupun terus ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin, sehingga ketemu lagi.